Inilah rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan aksi penjambretan yang terjadi di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Terlihat seorang wanita yang tengah asik bermain telepon genggam saat berjalan kaki. Korban terkejut saat telepon genggam miliknya dijambret. Pelaku yang melancarkan aksinya menggunakan sepeda motor yang nampaknya telah mengincar korban. Saat telepon genggamnya dirampas, korban langsung berteriak sehingga telepon genggam tersebut terlepas dari tangan pelaku saat melarikan diri dan jatuh ke jalan. Meski upaya penjambretan tersebut gagal, namun membuat warga setempat resah. Lantaran aksi serupa sudah pernah terjadi pada lokasi tersebut. Korban memang ada, cuma setelah terjadi penjambretan, si korban berteriak dan si pelakunya kabur. Setelah kabur itu handphonenya jatuh gitu. Jadi tidak dengan ada korban, mungkin satu korban juga mungkin ya korban itu ya. Gitu. Oh, tapi di sini sering? Rawan di sini. Berapa kali dalam? Kalau selama saya di sini, ibu-ibu nyuci mobil, dekat-dekat dijambret. Oh gitu. Terus anak remaja putri, saya kejar tuh. Saya kejar sampai Alvindo Maret kabur. Ada dua motor waktu itu saya kejar. Tangkap. Lolos, orang banyak jalan sih, Mas. Jadi usahakan ya kalau bisa diusulkan ke yang bersangkutan atau yang berwenang untuk dibuatkan polisi tidur lah. Kecepatan motor atau mobil kan bisa mengurangi gitu loh. Iya. Dari Jakarta, Firda dan Guntur melaporkan.